Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Seorang warga di Surabaya mengalami rabun pada mata kirinya diduga karena terkena cairan disinfektan saat ada penyemprotan di Jalan Sememi, Surabaya. Hasil pemeriksaan dokter spesialis mata, korban mengalami pecah pembuluh darah di mata kiri. Inilah Nanang Suyono, seorang karyawan swasta pabrik pewarna tekstil di Surabaya yang divonis dokter mengalami pendarahan di bagian mata kiri sehingga menjadi rabun atau mengalami gangguan penglihatan. Hasil pemeriksaan dokter spesialis mata, pembuluh darah di mata kiri Nanang ada yang pecah. Menurut Nanang, mata kirinya menjadi rabun awalnya karena tak sengaja terkena semprot cairan disinfektan yang biasa dilakukan oleh petugas di Jalan Sememi, Surabaya. Sekitar satu jam matanya tak bisa melihat jelas hingga akhirnya kini menjadi rabun. Untuk itu, dirinya meminta petugas penyemprot disinfektan memberitahu ke warga di sekitar lokasi sebelum menyemprot agar mereka segera melindungi mata atau menjauh sebelum dilakukan penyemprotan. Iritasinya itu banyak sini. Penyemprotan itu dengan mobil besar. Jadi disemprotkan gini, kebetulan saya di situ. Nah, otomatis penyemprotannya seperti kayak nyemprot taman gitu ya, besar ya. Saya otomatis kena, kayak kena hujan. Dan saya merasakan waktu itu mata saya yang sebelah kiri memang perih. Perih, cuma saya bersih-bersihin aja. Saya bersih-bersihin gini, terus saya berangkat lagi. Setelah sampai di tempat saya bekerja, saya mulai buka-buka handphone. Loh, ternyata kok mulai terganggu penglihatan saya. Mulai agak nggak jelas. Itu mata yang mana, jelas. Pak? Mata yang sebelah kiri. Sebelah kiri, Pak. Buram gitu, Pak. Buram. Akhirnya sama sekali ngeblur, nggak kelihatan. Okay. Besok paginya, analisa dokter bahwa mata saya ini ada pendarahan. Bisa dikatakan pembuluh darahnya pecah ya. Dan mengalami pendarahan. Pemicunya menurut dokter itu adalah tekanan darah tinggi. Gitu. Tapi memang kondisi mata Bapak itu nggak kelihatan itu setelah kena ini, Pak. Setelah kena itu.